Belakangan ini banyak orang yang membicarakan tentang kerauhan, banyak komentar yang muncul tentang kerauhan ini, baik yang positif maupun ada yang memberikan cap negatif. Selain itu, beberapa kejadian kerauhan yang dalam hal ini merupakan ngurak berujung pada tertusuk keris, lalu sebenarnya apa ya dan bagaimanakah kerauhan tersebut? Jika dilihat dari suku kata, kerauhan berasal dari bahasa Bali dari kata rauh yang artinya datang, namun antara kerauhan dan kesurupan tersebut berbeda. Kerauhan dalam ranah sakral sudah seharusnya ada upakara berupa banten dan kejadiannya terjadi di pura. Seseorang yang kerauhan dalam kondisi sadar akan tetapi tak bisa mengendalikan kesadarannya, sementara kesurupan diakibatkan karena otak kanan dan kiri tidak sadar penuh. Sementara itu, kerangsukan diakibatkan oleh kesengajaan memasukkan energi negatif baik berupa roh ke dalam tubuh dan kebanyakan sifatnya negatif seperti bebainan. Selain itu, kerangsukan lebih banyak bermain di dunia profan dan tidak jauh beda dengan kesurupan. Beda dengan kerangsukan, kesurupan seringkali didominasi luapan emosi. Masyarakat Bali pada umumnya sangat meyakini dan percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan suci yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia itu. Kekuatan-kekuatan suci ini atau kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata ini seperti kekuatan leluhur yang sudah suci, kekuatan daripada para dewa sebagai manifestasi Tuhan, inilah yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia ini. Itu yang disebut dengan kerauhan. Kerauhan merupakan tradisi yang ada di masyarakat Bali yang sudah turun temurun dari leluhur orang Bali. Bahkan kerauhan tersebut merupakan salah satu daripada ragam budaya yang kita miliki. Ring Bali puniki. Nah, kerauhan punika mawit saking kruno atau berasal dari kata rauh yang artinya datang, mendapat awalan ke dan akhiran an, yaitu yang menyebabkan menjadi kondisi, yaitu saat kedatangan. Kedatangan apa? Yaitu kedatangan energi yang tidak kasat mata, yaitu dari energi leluhur yang suci, energi ida betara yang berstana pada tempat-tempat suci atau pura-pura tertentu, dan juga energi dari manifestasi Tuhan tersebut. Nah, orang Bali meyakini kerauhan ini adalah sebagai wujud kemahakuasaan daripada Tuhan beserta manifestasinya, di mana beliau turun ke dunia ini untuk membina umatnya. Itu orang Bali sangat meyakini. Pertanyaannya sekarang adalah, bisa enggak kita membedakan antara kerauhan, kerasukan, dan kesurupan? Ini yang terpenting, agar tidak semua yang terjadi itu tampak seperti kerauhan, tampak saja seperti kerauhan, padahal itu bukan kerauhan.
Dalam sastra disebutkan ada beberapa jenis seperti kerauhan dewa terjadi apabila ada yatnya yang sifatnya dewani dan menunjukkan sifat halus. Hal ini ditunjukkan biasanya dengan perkataannya halus, etika sesana mengikuti dewa. Namun jika kerausan prasanak atau perancang ide betara pasti agak sedikit ekstrim seperti mengambil keris, metebekan, ngambil api seperti sang yang jaran. Ada pula kerauhan buta yang ditunjukkan dengan memakan ayam atau minum arak sebanyak-banyaknya. Secara umum, waktu kerauhan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni pada waktu nedunang ide betara ngelungang ide betara dan ngewaliang ide betara. Sedangkan waktu khusus juga dibagi tiga, yaitu pada waktu kurangnya sarana upacara, pada waktu puncak upacara, dan ketika beliau memberikan nasihat atau baos. Nah, kerauhan tersebut adalah seperti yang katakan tadi, berasal dari rauh yang artinya adalah kedatangan. Sedangkan kerangsukan itu adalah berasal dari kata rangsuk, yang artinya memasukkan api, bisa saja memasukkan kekuatan-kekuatan yang negatif yang ada di alam ini, yang sering disebut dengan roh jahat atau bisa disebut dengan setan oleh orang kebanyakan. Itulah yang sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kalau yang sengaja dimasukkan ke tubuh orang lain, itu bisa untuk menyakiti orang lain, yang disebut dengan bebai. Bebai ini akeh pisan wenten ya nih. Wenten bebai yang mengaku-ngaku dewa, sehingga orang berpikiran bahwa ini adalah kerauhan karena dia mengaku dirinya dewa. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah penyakit yang dimasukkan oleh orang lain. Ada juga yang disebut dengan kesurupan. Kesurupan ini berasal dari kata surup. Surup nika artinya tidak sadar. Jadi orang yang kesurupan ini adalah orang yang tidak sadar akibat dari beban mental yang ada pada dirinya, karena banyaknya permasalahan yang tidak bisa dia hadapi, dan juga bisa karena emosinya yang terlalu tinggi sehingga orang ini menjadi tidak sadar dan kesurupan. Nah, inilah yang disebut dengan kesurupan. Banyak terjadi pada tempat-tempat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pada kegiatan camping atau kemah di suatu tempat, itu sering terjadi kesurupan dalam jumlah yang besar. Nah, di sini kadang-kadang itu diponis bahwa roh-roh yang menempati atau penunggu-penunggu yang menempati tempat tersebut masuk kepada tubuh manusia ini. Ini semestinya ini yang disebut dengan kesurupan, itu bukan kerangsukan. Kesurupan ini seperti yang dikatakan tadi, bisa saja orang ini merasakan beban saat itu sehingga dia merasa tidak sadar dan tidak kuat menahan beban itu sehingga dia menjadi kesurupan. Dan kesurupan ini cepat sekali berdampak kepada orang lain yang berada di sisi orang yang kesurupan tersebut. Apalagi orang-orang ini yang mentalnya masih lemah. Jika dilihat dari jenis kerauhan dalam ritual dapat dikategorikan menjadi empat, yakni merangkak atau tubuh menyentuh tanah dan ngurek, menari-nari serta ada yang diam, pada sebagai ancangan atau kendaraan suci ide betara, betari. Namun, ketika gerakan ngurek yang merasuki adalah pepatih ide betara, betari, di sisi lain gerakannya menari-nari adalah widyadara, widyadari, yang sedangkan diam adalah ide betara, betari sendiri. Dalam prosesinya, tapakan kerauhan yang ngurek menggunakan senjata yang telah diupacarai dengan upacara pemasupatian, serta diyakini memiliki beberapa pantangan, yaitu tidak diperkenankan makan daging sapi karena apabila dilanggar senjata itu akan menembus badannya.
beda tiga hal, yaitu kerauhan, kesurupan, dan kerangsukan. Kerauhan ini juga bisa dibagi menjadi dua, kerauhan dewa dan kerauhan buta. Ini juga hal yang bertolak belakang. Kerauhan dewa juga bisa dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kerauhan sesuwenanaku, yaitu kerauhan mulering sesuwenanaku, kerauhan resana, yang kedua kerauhan rencang. Ini ketiga ini disebut dengan kerauhan dewa. Apabila kerauhan puniki adalah rauhnya sesuwenana agung, ini biasanya terjadi kerauhan ini pada ritual keagamaan, tidak di sembarang tempat, yaitu adanya acara, adanya upacara pada suatu tempat suci. Nah, rauhlah kerauhan sesuwenan agung ini. Biasanya orang yang kerauhan, yaitu kerauhan sesuwenan agung ini, dia akan merasakan badannya ini sangat berat. Dan begitu energi dari ida betara yang dipuja di pura tersebut masuk ke tubuh orang itu, dia akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kadang-kadang hanya tampak ingusnya keluar dari hidungnya, dan seperti orang menangis, dan tidak ada kata-kata apapun. Itu salah satu kerauhan sesuwenan agung. Bisa juga beliau mepaicebos atau menasehati atau memberikan masukan kepada umatnya, yaitu mengenai ritual yang dilakukan. Apakah ritual tersebut sudah lengkap atau kurang? Pasti kata-kata yang diucapkan oleh orang yang kerauhan ini sangat menyejukkan umat yang berada di sekitar orang kerauhan tersebut. Inilah yang disebut dengan kerauhan sesuwenan agung. Ada juga kerauhan presana. Kerauhan presana ini adalah kerauhan patih-patih daripada sesuwenan ini. Biasanya kalau presana ini yang rauh, maka sering melakukan yang disebut ngunying atau ngurak, atau menancapkan benda-benda tajam pada tubuhnya seperti keris, tombak, dan lain sebagainya. Di sini kalau memang kerauhan ini adalah kerauhan dewa, yaitu mulering parasana, maka orang yang kerauhan ini tidak akan merasakan rasa sakit dan tidak terluka pada tubuhnya. Itulah kerauhan resana. Dan ada juga yang menari-nari saat kerauhan itu adalah kerauhan widyadara-widyadari. Ini bagian daripada resana juga. Nah, saat kerauhan ini, orang yang kerauhan ini menyadari dirinya saat kerauhan. Cuman dia tidak bisa mengendalikan energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu bedanya. Kalau orang kesurupan, dia lupa, dia tidak ingat. Sedangkan orang yang kerauhan ini, dia masih menyadari, tapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Yang ketiga adalah kerauhan dewa, itu adalah kerauhan rencang, yang disebut dengan ancang, bisa disebut dengan wahana daripada ida betara, atau pelinggian suci daripada ida betara. Makanya wenten sane kerauhan punika, biasanya begitu nedonang ida betara, di saat kerauhan itu dia merayap di tanah, badannya menyentuh tanah. Tatwa Siwa Purana menyebutkan apabila ada orang yang mengaku-ngaku dewa atau manifestasi Tuhan yang memasuki orang kerauhan, mesti harus diuji coba terlebih dahulu dengan api pembakaran tempurung kelapa. Kalau ternyata tidak terbakar oleh api, berarti betul yang bersangkutan memang kelinggihin atau dimasuki roh suci. Namun jika ternyata terbakar, itu berarti kerauhan bohongan dan menyebabkan pura tersebut menjadi leteh. Secara umum, ciri-ciri orang kerauhan adalah tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air,
dan masyarakat yang ada di areal tempat kerauhan tersebut merasakan bulu kuduk merinding. Dalam Lontar Kramapura juga disebutkan orang kerauhan atau disusupi oleh kemahakuasaan Tuhan, salah satu tandanya adalah apabila tubuhnya dibakar, orang yang kesurupan tak akan terbakar oleh api. Beda dengan kerangsukan dan kesurupan, mungkin Titi yang tekankan, Semeton, Bali terutamanya ini secara bijak bisa membedakan kerauhan, kesurupan, dan kerangsukan puniki. Nah, saat kerauhan puniki, saat energi puniki masuk ke tubuh manusia puniki, ada ciri-cirinya saat kerauhan puniki. Ciri orang kerauhan puniki adalah satu, orang yang di sekitar orang kerauhan puniki pasti merasakan energi yang sangat magis, suasana yang magis di lingkungan tersebut. Dan orang yang kerauhan ini tidak terbakar oleh api, itu cirinya, tidak terbasahkan oleh air. Itulah ciri-ciri daripada orang kerauhan. Sesuai dengan yang ada pada Lontar, Tatwa Siwa Purana, itulah salah satu lontar yang membahas tentang kerauhan. Yanana wong manusia, kerauhan ngaku-ngaku dewa, wenang kapintoning dening api sekau-kau, dening toyo, dening agni, dening kris, dening tomak miwah sane tios-tiosan punika. Kalau seandainya orang yang kerauhan puniki tidak terluka oleh senjata tersebut, maka benarlah orang ini kerauhan dewa. Dan bila tidak dibasahkan oleh air atau tidak cedera oleh api, maka benar orang ini kerauhan dewa. Inilah cara untuk meyakinkan bahwa benar orang ini kerauhan dan tidak. Nah, di sini perlu diwaspadai. Kalau ingin meyakinkan orang yang kerauhan dewa ini dengan api sekau-kau atau dengan agni ini, apabila orang ini tidak benar kerauhan dan dia terluka, maka orang yang mintonan ini menyebabkan orang luka ini bisa kena hukum. Maka kalau boleh tidak sarankan, pergunakanlah air. Kalau memang dia tidak dibasahkan oleh air, maka orang ini benar kerauhan dewa. Itulah cara untuk meyakinkan bahwa orang ini benar-benar kerauhan dan tidak. Nah, saat kerauhan itu tidak pada sembarang tempat, tidak pada sembarang waktu orang kerauhan. Orang kerauhan puniki ada proses. Karena pada saat ada ritual agama, ada upacara, ada upekara, dan juga ada yang merangsang seperti bunyi-bunyian tersebut yang disebut dengan pancenada. Inilah bunyi-bunyian yang bisa merangsang orang tersebut menjadi kerauhan, yaitu kerauhan dewa. Mana itu yang disebut dengan pancenada puniki? Kaping pertama yaitu bunyi gamelan. Ini sangat merangsang orang bisa kerauhan. Kaping kali yaitu bunyi kulkul. Ini sangat merangsang orang untuk menjadi kerauhan. Kaping tiga adalah bunyi atau suara genta. Kaping empat yaitu suara mantra yang diucapkan oleh pemuput pada upacara tersebut. Dan yang kelima adalah lantunan nyanyian utawi kidung yang dinyanyikan di pura tersebut. Ini sangat mempengaruhi orang itu menjadi kerauhan. Kerauhan juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti suara gamelan, kidung, atau yang lainnya yang dapat memberikan atau memantulkan sinyal tertentu sehingga mempengaruhi turunnya gelombang otak. Ciri-ciri kesurupan menurutnya biasanya suka bengong karena gelombang otak turun, kondisi otak tidak baik. Perempuan yang mengalami menstruasi disebut gampang kesurupan karena emosinya tidak stabil, dan yang pernah kesurupan akan lebih gampang kesurupan.
Tanda-tanda akan kesurupan biasanya kepala agak berat, badan dan lutut lemas, penglihatan kabur, badan ringan, serta ngantuk keras sekali. Ada saat-saat atau momen-momen waktu-waktu tertentu kerauhan juga terjadi, yaitu pada tarian sakral. Contoh titiang pada tarian Sangyang Jaran, mewah sanetiosan punika. Niki wadah kerauhan untuk mengusir wabah penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Inilah kerauhan yang disebut dengan kerauhan dewa juga. Dan ada juga pada saat ide betara napak pertiwi. Contoh yang wenten sesuwenan sane berwujud rando utawi baro. Di saat nampak pertiwi ini, di sini wetan kerauhan sesuwenan atau kerauhan dewa, artinya sesuwenan sane kesungsung ring barong utawi rando. Begitu beliau tedun nampak pertiwi, maka rencana dan rencangan beliau semuanya akan tedun. Makanya begitu rando dan barong sesuwenan puniki nampak pertiwi, maka diikutilah dengan kerauhan prasana dan kerauhan rencang yang kita katakan tadi. Ini bagian dari kerauhan dewa puniki. Itulah momen-momen saat-saat kerauhan tersebut terjadi. Jarang sekali kerauhan itu terjadi di luar daripada areal sakral, yaitu areal tempat suci, dan itu pun pada saat-saat ritual keagamaan. Apabila kerauhan itu terjadi di luar ritual keagamaan ini, perlu dilihat, dipandang, apakah itu benar kerauhan, apakah itu kerangsukan, apakah itu kesurupan. Nah, inilah cara kita untuk melihat kerauhan, kerangsukan dan kesurupan tersebut. Ini asapunika mungguing akede preside antut didian ngewadar parindekan saneken mewasto kerauhan punika, saneken kesurupan muang kerangsukan punika. Didian dados sulige berpesan ring umat Hindu sinamnya, khususannya umat sane wenten ring Bali, marilah kita bijak-bijak memilah mana yang disebut kerauhan, mana yang disebut kesurupan, mana yang disebut kerangsukan, agar kita tidak menilai kerauhan itu unsur negatif. Artinya kita tidak memandang negatif kerauhan tersebut, padahal kerauhan tersebut adalah bagian daripada budaya orang Bali tersebut. Kalau saja memang kerauhan itu benar-benar kerauhan, ini pasti berdampak yang sangat positif untuk keyakinan utawi srado umat Hindu dengan sesuwenan yang dipujanya. Jadi di saat melakukan ritual keagamaan, masyarakat Hindu Bali ingin tahu apakah ritualnya sudah diterima oleh ide sesuwenan yang ada di pura tersebut. Makanya kerauhan ini sangat penting bagi umat Hindu Bali. Kerauhan itu tidak terjadi pada waktu-waktu seterusnya. Kerauhan itu terjadi pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat nedonan ida batara, waktu nedonan ida batara puniki, itu ada kerauhan dewa. Biasanya saat itu ida batara rao mabaicobos mengenai edan daripada upacara yang akan dilakukan, mana yang dilakukan lebih dulu, kemudian mana yang dilakukan kemudian. Itulah yang diinginnya oleh umat Hindu kita di Bali,
di saat melakukan ritual keagamaan, di saat ngedone ida betaro, rauh ida betaro mepai cebos, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan saat acara atau ritual tersebut. Biasanya secara umum, cara menangani kesurupan yaitu tidak boleh kasar, pijit lembut bagian tubuhnya atau di antara telunjuk dengan jempol. Namun jika tetap kesurupan, pandang serius dengan syaratnya tegas. Kalau kesurupan massal, singkirkan dari orang yang kesurupan tersebut karena bisa jadi ikut kerauhan. Kerauhan atau kelinggihan ini telah menjadi tradisi dalam kepercayaan masyarakat Bali. Menurut kepercayaan mereka, tradisi ini diwariskan oleh leluhur sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan Tuhan beserta manifestasinya. Tradisi kerauhan atau kelinggihan berfungsi sebagai jembatan para dewa dan nenek moyang di satu sisi dan alam manusia di sisi lain.